Everyone, welcome back again to This Gaming. Nah, jadi hari ini gue masih akan ngebahas tentang game Lumia Saga. Dan kali ini yang akan gue bahas itu adalah core. Jadi core ini sangat penting ya buat semua player, mau itu Sultan atau free player. Dan di video kali ini gue khususin, gue bikin guide ini untuk para free player, biar mereka juga bisa compete sama yang top up ya. Karena kali ini gue akan ngebahas gimana caranya dapetin core gold tanpa keluar uang sama sekali, entah itu silver, crystal, gold atau diamond. Jadi ini benar-benar untuk free player. Tapi kalau para sultan di luar sana pun menggunakan cara ini, ya udah, ya itu jadi advantage buat mereka ya, terserah ya. Cuman kan rata-rata sultan kan malas kan ya. Nah, free player jangan malas juga. Pokoknya free player ini nggak boleh sampai malas dan harus ngerjain semua daily activity di dalam game ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi yang berguna buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama seperti yang kalian dapetin di video ini, oke? Buat yang udah subscribe, thank you banget atas supportnya selama ini. Dan jangan lupa untuk diklik tombol notifikasi, biar kalau nanti gua upload video yang baru, kalian tahu dan nggak ketinggalan informasinya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke gamenya. Let's go. Nah, oke, kita udah di game. Jadi gini, gue akan ngejelasin tentang core ini secara detail. Nah, buat kalian yang mau informasi ini, kalau bisa jangan di skip-skip, karena penjelasan gue akan beruntun ya. Beruntun dalam artian kalau lo skip nanti lo nggak tahu part yang harus lo tahu tuh, nanti ada yang hilang. Jadi pertama-tama gue akan bahas tentang cara mendapatkannya dulu nih. Cara mendapatkannya dari daily activity itu ada dari field lucky bisa, oke? Core, dapetin core di field lucky bisa, dark invention, world boss, rare elite, instant pasti ya, instant itu pasti, instant yang heroic, epic, normal gue nggak kerjain kecuali kalau activity point gue kurang, gue kerjain lah sekalian bounty gitu kan. Nah jadi gini, kalau di dark invention itu bukan kalian cari core-nya, tapi yang kalian cari di sini adalah kalian akan dapat satu star coin dari dark invention. Setelah kalian dapat monster coin, itu kalian baru bisa world boss. Jadi di world boss ini kalian bisa dapetin hero emblem, core, bahan untuk bikin core. Jadi monster lucky coin ini kalian harus selesaikan dark invention dulu sekali, nanti kalian dapat monster coin baru kalian boss. Dan di elite ini kemungkinan besar untuk dapet core itu tinggi ya. Jadi misalkan kalian di rare elite ini urutan 1 3, itu kalian bisa dapetin chest yang gold. Kalau kalian first hit atau last hit juga dapet chest yang first hit dan last hit. Chest ini kalau yang gold itu belum tentu isinya core yang gold juga, equipment yang gold juga. Ini kayak gini kan, misalkan ini kan gold nih, belum tentu. Jadi misalkan kalian dapet chest yang gold, itu masih bisa dapet yang purple. Begitupun sebaliknya, kalau kalian dapet chest yang blue atau yang purple ya, itu kalian bisa dapet gold. Dan itu gue udah coba, gue udah pernah dapet core gold itu dari chest yang biru, dan gue juga sering dapet core purple itu dari chest yang gold. Kurang ajar. Nah jadi itu beberapa cara untuk dapetin gold core. Nah di field lucky ini kalian akan dapet core juga. Di field lucky ini kalian bisa ada kemungkinan untuk dapetin yang gold, dan gue udah beberapa kali dapet gold. Tapi kalau untuk di hero emblemnya itu nggak mungkin gold, hero emblemnya khusus yang purple. Setelah field lucky, instance itu udah pasti dapet ya, world boss, dark invention, rare elite juga udah pasti dapet, udah tadi dibahas. Nah itu kan dari daily activity ya. Nah ada satu lagi nih, crusade war. Ini bisa menghasilkan core juga ya, tapi gimana caranya ntar gue bahas, oke? Karena ini akan gue bahas panjang tentang core, benar-benar murni gimana cara dapetinnya semuanya. Dari old captain ini juga bisa sih, penting kalian selesain aja semua daily activity itu untuk membantu rating kalian biar cepet naik, oke? Nah, salah satu yang utama yang akan gue bahas adalah dengan skill life alchemist. Jadi kalian itu bisa bikin core dengan skill alchemist ini, dan yang kalian butuhkan itu untuk bikin core, tapi di sini hanya ada untuk aksesori dan jewelry ya. Jadi jewelry itu yang di sebelah kiri tiga equip di sebelah kiri yang paling bawah itu adalah jewelry, yang di kanan adalah aksesori. Jadi gimana caranya lu bikin core dari alchemy? Ini kalian butuh bahan-bahan ini semua, dan bahan-bahan ini akan gue jelasin satu persatu. Jadi jangan di skip-skip, takutnya nanti kalau ada yang kelewat kalian nanya-nanya lagi gitu kan, kok itu bisa, makanya diperhatiin benar-benar biar nggak miss informasi. Oke gini ya, gue bahas satu-satu. Untuk di aksesori di sebelah kanan itu butuhnya spring wheat. Ini butuh botanical level 4 untuk di skill botanis, dan kalian bisa auto. Untuk di jewelry kalian butuh mining level 4, udah stop itu aja. Jadi yang kalian butuh hanya mining level 4
4 dan botanis level 4. Nah, untuk di Magic Core, ini Magic Core kalian akan dapat otomatis. Kalian kan biasa grinding gitu kan, ngabisin waktu untuk dapat silver juga. Kalian menggunakan auto decompose. Auto decompose kebetulan di sini gua setting di bawah level 60 yang warna hijau dan biru itu gua auto decompose. Nah, auto decompose ini dapatnya apa? Nih kita coba ya. Ini yang warna biru, level 60. Dia akan dapat Magic Core Essence 8. Kalau yang level 50 kalau nggak salah 6. Oke, kita lanjut. Untuk ada Pure Nuclear Powder dan Refinement Stone. Oke, gue bahas satu-satu dulu ya. Tentang Pure Nuclear Powder, ini kalian bisa bikin, bisa dapat. Kalau kalian bikin, tapi gue nggak menyarankan kalian untuk bikin Pure Nuclear Powder, karena ini akan menguras stamina kalian itu banyak. Bukan stamina, vitality, sorry. Akan menguras vitality kalian tuh banyak banget. Dan level yang dibutuhin di sini juga level 5 semua. Mining level 5, botanis level 5, dan ini juga mining level 5. Jadi menurut gue sih belum perlu lah ya, nggak usah dulu untuk kalian bikin Pure Nuclear Powder ini. Dan kalian bisa dapetin. Gimana caranya dapetin ya? Jadi gini, untuk di level 60 itu kan pasti semua core yang mau kalian bikin itu butuh nuclear powder, entah pure entah normal. Oke? Jadi gini, kalian lihat di sini. Ini level 60 ya. 60 butuhnya pure nuclear powder. 50 dan 40 itu butuhnya normal. Dan yang level 30 dan 20 butuhnya yang rough. Rough nuclear powder. Ini gimana cara dapetinnya? Di sini udah ada clue-nya ya. Untuk di level 60, kalian butuh core level 60 yang warna ungu. Kalau kalian dikompos, ini bakal dapetin pure nuclear powder. Level 50 dan 40, kalau kalian dikompos core yang ungu, itu akan dapet normal nuclear powder. Begitu seterusnya. 20 dan 30, kalau kalian dikompos pos yang warna ungu akan dapat rough nuclear powder. Oke? Nah, kalau masih bingung nanti kalian bisa ulang-ulang videonya. Nah, itu untuk di nuclear powder. Sekarang kita pindah ke refinement stone. Oke, nah di sini spesialnya refinement stone. Refinement stone itu terbagi jadi dua kan sesuai posisinya. Ada di jewelry dan aksesori. Untuk di jewelry itu sebelah kiri itu jewelry. Itu kalian dapetin dengan cara decompose core gold yang di bagian kiri. Semua, entah itu senjata, entah itu kalung, gelang, anting, apalagi. Ya, itu di bagian kiri pokoknya ya. Di bagian kiri, kalau kalian dikompos core yang gold, itu akan dapetin jewelry refinement stone. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau kalian mau bikin core aksesori, berarti kalian harus dekompos yang bagian aksesori. Aksesori itu kan di kanan ya. Jadi kalian bisa dekompos garb sampai ke bawah. Itu akan menghasilkan aksesori refinement stone. Dan satu lagi ada yang gue lupa tadi. Adalah monster hunting nih. Jadi kayak gini. Gue tadi lupa. Ini adventure ya, adventure. Adventure ini kalian harus pakai hunting point. Kalian pakai sehari itu paling banyak bisa cuma 4. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk pakai 4-4-nya. Karena ini bisa dapetin emblem dan core yang ungu. Jadi kalian bisa dapetin purple magic core dan heroic emblem. Hero emblem, sorry. Nah itu tadi udah gue bahas tentang gimana cara dapetin bahan-bahan untuk bikin core. Oke, itu tadi ya udah gue bahas. Dan ini gue kasih contoh kalau kalian dikompos level 60 ungu, kalian bakal dapetin pure nuclear powder. Satu. Jadi satu core dapat satu pure nuclear powder kalau yang di level 60 ya, yang ungu. Kalau yang biru dia enggak. Oke, langsung gue dikompos aja nih semuanya ya. Berarti gue dapat 4. Pure nuclear powder dapat 4. Oke, nah sekarang tinggal dikompos yang gold. Jewelry refinement stone. Tuh, kalau kalian dikompos yang kuning, yang gold ya, kalian bukan hanya dapat refinement stone, tapi kalian juga bakal dapetin nuklirnya. Bahan nuklir disesuai levelnya ya. Berarti dari level 50 dan 60 itu dapetnya 2 refinement stone-nya. Ini kita coba nih ya. Level 60 core gold dapetnya nuklir 2, refinement stone-nya 2. Kalau yang ungu senjata nuklir doang 1. Bener. Berarti nggak salah gue ya. Oke, jadi itu tadi pembahasannya. Dan tadi kan gue bilang Crusade War itu bisa dapat bahan juga ya. Dari sini pak. Jadi kalau kalian udah kelar Crusade 10 kali.
bukan 10 kali, sampai ya pokoknya selama kalian crusade itu kalian bakal dapat crusade chest. Nah, di sini kalian bisa dapetin ada nuclear powder juga, dan kalian bisa dapetin yang pure itu kalau kalian udah level 60. Tapi ini random ya. Jadi satu chest ini isinya ada silver coin, gem, enchant stone, dan nuclear powder. Contohnya gini. Gue dapatnya enchantment stone. Nah, di sini kan gue mau kasih demonstrasi sekalian ya, kalau kita bikin susah apa enggak untuk dapetin yang gold. Jadi kalau bisa nanti kalian kumpulin dulu yang banyak dalam satu minggu. Itu dalam satu minggu kalian bisa bikin sekitar 5 atau 6 atau 7 mungkin. Kemarin gue seminggu full itu gue coba ngumpulin, gue bisa bikin 7. Oke, kita coba ya. Nah, jadi gitu ya, pembahasan kita kali ini tentang core. Menurut gua udah komplit semua dari cara dapetin core-nya sendiri, terus dari bahan-bahannya tadi kita udah bahas kalau kalian mau bikin, dan ini murni kalian gak butuh apa-apa, cuman butuh kesabaran dan kerajinan aja. Jadi kalian mau gak mau harus selesain semua bukan quest ya, tapi daily activity yang di event ini harus dikelarin, semuanya dikelarin. Dan cara ini juga dipakai sampai nanti kalian level 70, 80, 90 itu masih kepake. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman kalian juga ya. Dan di video berikutnya gue akan bahas yang gak kalah lebih penting juga, adalah gem. Dan tetap kontennya itu untuk free player. Gimana caranya free player itu bisa dapat gem yang bisa berkompetisi juga nih sama player-player yang top up. Oke, gimana caranya nanti tungguin video gue berikutnya. Dan akhir kata gue undur diri dulu. Sampai jumpa di video gue berikutnya. See ya.